Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau masak tulang ayam cabai hijau. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook. Dan tekan tombol loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan semua bahannya. Saya akan potong jeruk lemon menjadi dua bagian. Peras semua air jeruk hingga terkena bagian ayam semua ya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur merata. Untuk ayamnya, mau pakai bagian daging juga boleh, sesuai selera saja ya. Siapkan penggorengan. Masukkan minyak sayur secukupnya. Masukkan dan goreng tulang ayam hingga setengah matang. Goreng dengan api sedang saja agar tidak cepat gosong. Jangan lupa diaduk agar ayam matang merata. Jika sudah matang seperti ini, angkat dan tiriskan ayam. Siapkan panci, rebus air hingga mendidih, lalu masukkan cabai hijau dan rebus hingga cabai matang dan lunak. Rebus sekitar kurang lebih 10 menit. Ini sudah 10 menit, matikan api, angkat cabai, dan tiriskan dari air rebusan. Untuk bahan bumbu lainnya, di sini saya mau potong-potong bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih, serta tomat. Ulek cabai hijau yang tadi sudah matang. Kalau mau pakai blender menghaluskannya juga boleh ya. Untuk menumis bumbunya, di sini saya gunakan minyak yang tadi untuk menggoreng tulang ayam. Tumis semua bumbu. Pertama saya tumis bawang merah.
Jika bawang merahnya sudah harum seperti ini saya mau masukkan bawang bombay, bawang putih, serai, dan juga daun salam. Aduk-aduk semuanya, masak hingga layu dan harum. Masukkan cabai yang tadi sudah kita haluskan. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Masukkan tomat dan aduk-aduk kembali. Aduk supaya matang merata dan tidak gosong ya. Bumbu sudah harum, ini saya mau masukkan tulang ayamnya yang sudah tadi kita goreng. Jangan lupa kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata dengan bumbunya. Tambahkan kurang lebih 200 ml air. Kita aduk-aduk lagi supaya bumbu meresap ke dalam tulang ayam. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Ini sesuai selera saja. Kalau mau banyak juga tidak apa-apa. Diaduk kembali supaya bumbunya meresap ke dalam tulang ayamnya. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok makan garam, 1/2 sendok makan kaldu ayam. Aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa ya. Jika rasa sudah pas, masak tulang ayam hingga air menyusut. Jika air sudah menyusut seperti ini, itu tandanya tulang ayam cabai hijaunya sudah siap. Angkat dan matikan api. Kita sajikan. Ini enak banget, apalagi kalau dimakan dengan nasi panas. Tulang ayam cabai hijaunya sudah siap. Terima kasih yang sudah mengikuti saya masak kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.